boleh apa namanya, tidak boleh kekal, tidak boleh stagnan, tidak boleh tepu. Kita mesti kita mesti berubah. Tidak banyak kita menjadi perubahan yang kita alami itu berubah dari masa ke semasa ataupun sedikit demi sedikit. Ya, jadi pakar-pakar pendidikan di seluruh dunia dalam memaknakan konsep dan pendidikan itu adalah sesuatu yang relevan dengan pembangunan manusia semasa. Itu yang telah dijelaskan oleh Hellinger pada tahun 1998. Ini sedikit intro lah untuk kawan-kawan ni, bukannya bermaksud untuk buat benda-benda yang heavy, tidak. Jadi kita bincang sambil saja ya. Perkara yang kedua, jadi apabila kita bercakap tentang dinamiknya pendidikan itu, maka apa yang berubahnya dalam pendidikan itu, apa yang menariknya tentang pendidikan itu. Jadi seharusnya kita memberi fokus kepada kaedah merancang pengajaran kita. Pengajaran yang berfokuskan kepada murid, iaitu memberi satu pendidikan itu satu pendidikan yang menyeronokkan, yang memberi makna dan memberi peningkatan dari segi ke minat pelajar, dia punya bakat yang terpendam sama ada secara kolektif ataupun mungkin secara individu, yang akhirnya dapat menghidupkan suasana di dalam kelas. Jadi di sini diperjelaskan bahawa guru itu memainkan peranan untuk menghidupkan dari segi kreativiti dan bijak menyusun aktiviti pembelajaran yang menjadikan murid itu mampu untuk melahirkan satu bentuk komunikatif yang berkesan, satu bentuk kolaboratif, satu jaringan hubungan pelajar dengan pelajar dan interaksi seumpamanya, dan begitu juga dengan pemikiran-pemikiran yang kreatif. Okey, kenapa saya bangkitkan hal-hal begini? Jadi saya ingin membawa perhatian dan tuan-tuan dan puan-puan bahawa sebenarnya kalau kita lihat kita punya dunia pendidikan hari ini, macam kalau saya tanya, berapa tahun cikgu mengajar? Kita muhasabah diri cikgu malam ni ya. Kata ada orang kata 23 tahun, 24 tahun. Jadi kalau saya utarakan satu soalan, pada akhir RPH, apa yang cikgu tulis sebenarnya? Cikgu bagi saya satu minit, atau cikgu tanya dengan cikgu diri cikgu, tanya satu minit, what have you write down di refleksi cikgu sehingga hari ini? If let's say you are 23 years of perkhidmatan atau 5-6 tahun perkhidmatan, apa yang cikgu tulis dalam cikgu punya RPH? Jadi cuba cikgu respon sikit pada saya. Buka mikrofon cikgu, kita berinteraksi cikgu, jangan macam saya bercakap sendiri sendiri kan. Saya mau melihat kita muhasabah diri. Okey, cikgu Jeffrey, berapa tahun sudah cikgu Jeffrey mengajar cikgu? Sahabat saya daripada SMK sana kan. Ya, Tuan Haji. Tuan Haji, mungkin speaker on kan? Macam terlampau ada gangguan bunyi. Oh, ada gangguan kan? Sekarang masih lagi? Macam dia ada humming tu kan? Oh, okey. Sebab mungkin saya dekatkan dengan handphone. Okey, sekarang? Ya. Masih lagi? Masih ada sikit ya. Oh, masih ada lagi. Oh, okey. So, saya sudah off-kan volume di situ. Okey. Baik. Jadi sahabat saya Cikgu Jeffrey. Berapa tahun sudah Cikgu Jeffrey mengajar? Tahun ke-19, Tuan Haji. Tahun ke-19. Okey, baik. Soalan saya pada sahabat saya, apa yang Tuan Jeffrey tulis di refleksi Tuan sehingga ke hari ini? Okey, secara ringkas ya Tuan Haji, perkongsian. Ya. Salah satu biasa yang kebiasaan lah, kita akan tulis objektif pembelajaran tercapai. Okey, kemudian kita akan tengok kita punya apa aktiviti kita pada hari itu. Okay, pengisian kita tu sama ada respon pelajar lah, maksudnya pelajar itu seronok melaksanakan aktiviti ataupun sebaliknya lah. Betul. Okay. Betul. Okay, baik. Terima kasih. Jadi itu satu daripada komen. Jadi kalau kita tengok kebiasaannya kita menulis 70% betul, pelajar ini telah mencapai objektif-objektif yang kita susun, betul? Dan kita menyatakan bilangannya 23 daripada 25 orang dapat menguasai objektif ini dan seumpamanya, betul? Itu yang kita tuliskan. Bayangkanlah
Kalau 23 tahun saya mengajar dan perkara yang sama yang saya tulis berulang kali. Dan saya tidak nafikan dalam perbincangan kita ini, ada di antara kita yang copy and paste. Betul. Dia copy apa yang dia buat hari ini atau minggu ini, dia copy pada minggu depan. Tanpa betul-betul memahami apa itu fleksi yang dia tulis ataupun mungkin sekadar ada. Jadi kalau katakanlah pelajaran itu tidak tercapai ataupun senang ceritalah membosankan, mungkin maksudnya pelajar tidak minat sehingga dia tidak boleh mencapai objektif itu dan kita tidak mengambil inisiatif untuk merubah pendekatan dan juga pedagogi yang kita buat untuk pendekatan akan datang, maka konsep yang sama kita pakai. So ini yang saya kaitkan pada malam ini. Sebenarnya bila kita menulis tentang RPH itu, tidak semata-mata perlu menulis apakah bentuk hasil pelajar. Kita juga boleh menulis, oh cikgu ini, oh mungkin apa yang dia buat pada hari ini. Contoh dia buat talk and chalk, style talk and chalk atau kaedah bercakap dan menulis atau mungkin pembentang tidak begitu menarik. Mungkin boleh disusulkan dengan satu tindakan-tindakan yang lebih baik. Itu dinamakan sebagai satu bentuk kajian tindakan. Dia melihat satu refleksi pada hari ini bukan semata-mata pada objektif tetapi juga pada pedagoginya. Itu yang saya cuba tekankan. Jadi rumusan dia ialah kajian-kajian tindakan yang dibentangkan itu bukanlah semata-mata berfokus kepada apa yang pelajar itu dapat tetapi juga merefleksi pada pengajar itu, oh apa yang saya boleh buat dalam pedagogi yang seterusnya. Mungkin pedagogi ini tidak berkesan. So apa yang kita akan bawa pada pelajaran akan datang dengan pedagogi yang berbeza-beza. Itu saya punya introduction ya. Untuk kawan-kawan boleh jelaskan? Okey. Jadi kalau kita bercakap tentang kajian tindakan kan? Jadi kajian tindakan macam sahabat saya tadi Cikgu Jeffrey, saya kata orang yang sangat lama sudah berkecimpung dengan kajian tindakan. Kalau kita cakap pun teorinya benda yang sama. So apa yang kita buat? So kesalahfahaman tentang kajian tindakan ini yang pertama ialah cikgu nampak kajian tindakan ini mesti dipertandingkan. Dan bila dipertandingkan, maka dia akan menjadi satu heavy work. Working paper yang berlambak-lambak, yang berhelai-helai dan perlu ada dapatan dan perlu ada teori-teori. Betul kan Cikgu Jeffrey kan? Itu perkara yang bila kita dengar pun, ya Allah, sudah, I don't want to do this. Kan kita terus jadi macam, orang yang baru nak belajar ataupun orang yang lama-lama bila disuruh buat kajian tindakan memberontak di situ. Disebab apa? Sebabnya kaedah dan proses membuat kajian tindakan itu sangat sukar. Jadi itu yang bukan, kita tak mau bercakap tentang benda itu malam ni. Kita bercakap tentang how I initiate the initial part of kajian tindakan itu. Pembudayaan dia. Apa saya buat? Saya menulis saya punya RPH di akhirnya dengan satu refleksi, what should I do in the next of saya punya pedagogi. Itu maksud dia pembudayaan kajian tindakan dalam kita punya RPH atau dalam kita punya PDP, PDPC. Okay, so apa dia cakap? Teaching can be improved. How you improve it and how curriculum proposal can be evaluated. So kalau kita cakap tentang kontennya, jadi kita bercakap dari segi penilaiannya ataupun dalam keadaan lain, how we self-monitoring. Kita punya pedagoginya. Apa yang kita buat tu betul ke? Pelajar tak minat lah. Pelajar tak faham lah. Adakah disebabkan kontennya? Adakah disebabkan pedagogi saya? Ataupun mungkin dari segi faktor-faktor surroundingsnya. Itu yang kita perlu fikirkan. Dan itu adalah part of kajian tindakan itu. Dan saya rasa ramai di antara kita yang misunderstanding about kajian tindakan ini sebab dia lebih kepada satu isu kajian tindakan yang bersifat pertandingan. Padahal kalau kita cakap satu kajian tindakan yang asas itu adalah untuk mereflect satu-satu pengajaran yang saya buat itu, adakah dia berkesan, adakah dia mencapai objektif, kalau tidak why. Itu adalah satu perkara dan kita menulis setiap isu-isu ataupun masalah-masalah yang dihadapi di dalam satu-satu PDPC itu. Okay. Dan bila kita menulis isu-isu ini, maka itu adalah satu bentuk pembudayaan. We jog it down. Okay. Oh, rupanya kipas bilik ni panas. Jadi budak tidak fokus. Jadi
dalam itu juga berkaitan dengan kita punya PDPC. Jadi kesemua ini akan menjadi penyumbang kepada satu bentuk isu yang yang menjayakan kita punya satu-satu kajian tindakan di dalam kelas itu. Okey, baik. Rakan-rakan guru boleh stop saya anytime kalau ada masalah, sebab ini santai, kita cerita sambil-sambil saja. Ya, jangan pula nanti saya bercakap berterusan lah. So ini adalah dapatan yang dibuat oleh Lawrence Sternhaus. Semua bahan yang saya pakai ini saya dapati daripada EBRD. Sebab saya pergi kursus di Tabung Haji hari itu, so dong bagi, so dong kata untuk disebar luaskan. Nanti kalau kawan-kawan mau pun saya akan serahkan dengan Dr. Jun untuk share lah. Ya, okay, baik. Okey, jadi ini adalah kita punya discussion malam, ya. Kita akan bercakap tentang apa itu kajian tindakan, apa dia definisinya, yang saya faham, saya tahu mungkin semua orang sudah tahu, apa tujuan dan apa ciri-cirinya, ya. Dan saya pasti semua orang sudah memahami, sudah jelas benda ini. Cuma kita perlu tekankan sekali lagi, fahamkan sekali lagi supaya kalau ada guru-guru pada malam ini, mungkin mereka boleh mengasah pemahaman itu dengan lebih baik. So, apa itu kajian tindakan? Kajian tindakan, kita kumpul maklumat, kita terjemahkan maklumat, kita perbaiki apa yang kita buat sebelum itu. Kita jangan bawa, kita tulis 70% pelajar memahami benda itu. Nanti next coming PDPC, kita tulis lagi benda yang sama. Tapi kita tidak betul-betul memahami apa dia punya permasalahan di dalam itu. Ya, kita just copy and paste dan kita bawa saja. Kalau hari ini kita mengajar style itu, besok kita akan buat juga benda yang sama. So, pada saya benda-benda itu tidak berlaku satu proses betul-betul memahami untuk menyelami apakah bentuk isu yang boleh dibawa sehingga membudayakan kajian-kajian tindakan itu. Okey? Jadi kajian tindakan daripada refleksi itu dapat membantu guru untuk menganalisis isu itu dan seterusnya. Okey, pergi ke satu step. Oh, apa yang perlu saya buat? Apa yang perlu saya perbaiki? Apa yang perlu saya settlekan masalah ini? Itu namanya kajian. Bukan ke pertandingan tu later. Kalau dia rasa dia perlu pergi kepada peringkat itu, dia akan pergi. Tapi ini adalah satu benda yang kita selesaikan dalam bilik darjah kita saja. Ya, yeah? Not even bother daripada kelas yang lain. Not even bother about subject yang lain. We are talking about our own student dalam kelas kita, subject kita, masa kita. Jadi itu yang perlu diberi fokus dan perhatian. Okey, hasil daripada itu maka guru akan bertindak secara sistematik dan menjalankan satu kaedah kajian yang berteraskan kepada kajian tindakan yang telah digariskan lah, ya. Dan ada banyak bentuk dan mazhab kajian tindakan ini, sangat banyak, ya. Tetapi yang ada yang terpakai pada malam ini yang diambil hanyalah daripada sumber EBRD, ya, KPM. Okey, boleh ya? Okey, baik. Rakan-rakan guru boleh follow. Risau saya bercakap satu orang satu. Boleh. Boleh tak, Najib? Teruskan. Boleh ya. Kalau ada rasa-rasa soalan, terus tanya. Jangan tunggu ni. Sebab itu saya suka Dr. Jun punya Dr. Jun punya program ni. Sebab dia kata santai. Kita belasah saja. Sembang berisi. Tapi kita sembang itu, maksudnya kita memberi input kepada kita supaya kita boleh bermuhasabah pada masa yang sama. Ya, budayakan dia. Budaya is a bit of cultures. Apa yang kita buat? Oh, this is the way that I do it. Ya, tapi jangan pula yang budaya yang tidak betul tu. Kita perlu fikirkan, oh malam ni kalau aku buat macam tu dan kita ubah sedikit demi sedikit, insyaAllah. Okey, baik. Sekarang kita pergi kepada definisi. Okey, apa itu kajian tindakan? Kajian tindakan adalah satu inquiry refleksi. Apa dia? Apa yang kita tulis di refleksi itu kita tanya dengan diri kita balik. Ya, jangan setakat menulis. Hari-hari kita menulis 70% capai. Tapi kita sendiri tak faham. Kita sendiri tak jelas. Besok buat lagi tulis itu juga semata-mata mewujudkan satu bentuk refleksi. Ya, kalau 23 tahun lah saya mengajar, maka itulah yang saya buat, maka itulah budaya yang kita amalkan. Jadi mungkin start malam ni kita muhasabah diri semua, kita cek
Betul-betulkah kita faham kita tulis 70% itu? Betul-betulkah kita kira ataupun setakat meletakkan satu angka di situ, maka selesailah kerja kita? Kan? Ataupun kita mau cakap, oh, nanti Nazir datang, dah ada refleksi, matilah aku. Begitu saja. Tapi kita tidak faham pun. Dan kalau yang lebih teruk lagi, hari ini dia mengajar secara perbincangan ataupun perbahasan, dia kata di situ, 50% pelajar gagal menguasai. Dia buat refleksi, ya. Tapi besok buat lagi perbahasan. Maksudnya, dia tidak dapat mengubah culture itu. Dia tidak dapat menyelami inquiry refleksi itu dengan jelas bahawa, oh, there's something that I should do to change, to tingkatkan, mengubah, ataupun membuat satu perubahan terhadap PDPC yang telah berlaku pada hari itu. Ya, dan dikatakan di sini bahawa kajian tindakan itu perlulah bersifat intervensi, ya, sesuatu yang very practical. Untuk apa? To overcome, untuk membaiki dan meningkatkan kualiti itu. Oh, budak tak bolehlah belajar karangan pada hari tengah hari, mengantuk. So, jadi minggu depan buat lagi. Kan? Walaupun dia tahu bahawa benda itu dengan panasnya, dengan apa, tapi dia tidak melakukan sesuatu. Dia rasa macam, okay, let it be lah. Begitu sajalah. Oh, kalau dia ada 8 waktu, oh, masa tengah hari ini tidak sesuai untuk ni. Kita buat game-game sikit. That's why. Bila dia sudah merancang dan merencanakan sesuatu untuk menambah baik pengajaran dia daripada minggu ini kepada minggu akan datang, itu bermaksud sudah ada pembudayaan terhadap intervensi itu. Itu yang saya katakan, cikgu mesti fokus kepada refleksi sendiri semasa menulis PDPC itu, refleksi PDPC itu. Okey? Dan yang paling penting ialah dia dapat meningkatkan kefahaman tentang amalan-amalan yang telah dilakukan. Ya, dia tidak bersifat stagnan, tetapi dia berfikir, oh, rupanya saya kena buat macam ni. Rupanya saya kena buat macam ni. Okey? Okey. Dan perkara ini dikatakan juga melibatkan proses kepada bila dia buat refleksi, dia perlu merancang dan kemudian dia melaksanakan dan kemudian melakukan pemerhatian kepada pelaksanaan rancangan yang telah dirancang pada ketika itu. Okay, this is the four process lah. Bermula dengan reflect, plan, rancang, execute, melaksanakan dan kemudian dia membuat pemerhatian. Dan dia berkaitan one cycle. Ya, yeah? Reflect, rancang, laksana dan memerhati. Okay, this, ini adalah kajian tindakan. Dan remember, cikgu, this is your teaching. Jangan pedulikan pasal orang lain. Ya, you hanya fokus kepada, oh, okay, saya buat macam ni. Oh, tak ngam. So, apa saya perlu buat? So, bila saya perlu buat, oh, saya kena buat. Oh, saya kena buat permainan. Oh, bila buat permainan, tengok apa perhati. That is the cycle of one cycle of kajian tindakan. Yang simple. Budayakan benda ini, buat benda ini, dan you will be, you already have done your kajian tindakan secara asasnya. Okay? Boleh lah, cikgu? Okay, baik. Okay, ada beberapa kajian-kajian tindakan yang saya rasa agak memboringkan tuan-tuan juga malam ni. Tapi kita just go through sajalah. Minta maaf, minta ampun sebab ini EPRD punya bahan. Jadi saya tak boleh menukar-nukar lah. Jadi kita tengok apa yang diperkatakan oleh orang-orang tertentu. Saya rasa tuan-tuan dan puan sudah pernah melihat banyak kali model-model ini dikeluarkan. Ya? Yang pertama ialah tentang Chemist dan McTaggart. Ini kalau kita belajar tentang master atau PhD, memang inilah model-model kajian tindakan yang dibuat oleh beliau. Ya? Okay. 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 Apa yang dikatakan oleh Chemist dan McTaggart? Jadi kalau kita tengok, sama lah. Ya, satu bentuk inquiry, refleksi sendiri, tetapi ditambah secara kolektif, dikumpulkan. Ya, dikumpulkan dengan tujuan-tujuan untuk meningkatkan kerasionalan. Rasional itu kenapa benda itu, apa sebabnya, ya,
kenapa benda itu perlu dibuat, kenapa perlu benda itu dibaiki, kenapa perlu ditambah baik. Dia memberi rasional kepada satu bentuk refleksi yang kita buat. Ya, dan ditambah dengan keadilan-keadilan, amalan-amalan kemasyarakatan, dan meningkatkan kefahaman-kefahaman itu. Jadi saya tidak mau mengulas panjang benda ini. Okey. Okey, baik. Orang yang kedua bercakap tentang kajian tindakan. Apa dia? Kajian tindakan itu adalah satu kajian yang bersistematik. Apa dia bersistematik? Kalau kita ambil tadi, satu cycle yang bermula dengan refleks, rancang, execute dan perhatikan. Simple. As simple as that. Jadi kalau kita buat, kita cuba tengok benda, empat benda ini sebagai satu cycle. Ya. Kepada pengamalnya dengan usaha untuk memperbaiki dan menambah baik amalan-amalan pendidikan yang dibuat. Ya, okay, itu ialah EBIT, DEF EBIT 1985. Okey, ini kalau orang tak pernah menengok muka-muka diorang ni, di sini ada gambar-gambarnya lah. Sebelum ni kita sebut chemist McTaggart tapi tak pernah jumpa. Malam ni kita jumpa orang-orangnya. Jadi ini adalah tentang McNiff. Saya pun tak pernah jumpa kenal lah, tapi ini yang dikeluarkan. Apa itu? Kajian tindakan pula. Meningkatkan kualiti pendidikan guru melalui perubahan dan menggalakkan guru menjadi sedar tentang amalan mereka sendiri. Apa yang diorang buat dalam kelas tu? They realize this is wrong. This is good. This is has to be changed. Tukar. Itu yang McNiff kata. Ya, berkaitan dengan amalan dia sendiri, ya, tidak melibatkan orang lain, ya, melibatkan guru itu sendiri, ya. Dan kalau dia kata yang paling bagusnya ialah mungkin 2-3 orang guru itu boleh duduk bersama dan memperbaiki amalan itu. Macam saya dengan Cikgu Jeffrey mengajar sejarah. Bab kita ni mau mengajar bab 3, tak pandai faham-faham ni kan. Saya dengan Cikgu Jeffrey duduk, okey, macam mana kita mau selesaikan bab 3? Oh, bila kita duduk bersama dan melakukan satu perubahan di dalam pengajaran kita itu, melalui aktiviti ke, pemahaman ke, ataupun input-input yang boleh merubah amalan kita sebelum ini, menambah baik amalan kita sebelum ini, saya garanti dan faham. Mungkin Cikgu Jeffrey ada amalan yang lebih baik yang boleh menambah added value kepada saya punya pemahaman atau punya saya punya amalan yang sebelum ini. Atau mungkin konteks pelajar di tempat Cikgu Jeffrey tidak sama dengan saya, boleh pakai dia punya. Tetapi ingat, ini mesti berkenaan dengan konteks pendidikan di dalam kelas sendiri sahaja. Okey? Boleh. Okey, Cikgu Jeffrey, saya minta maaf. Kamu siap aku panggil. Sebab kau siap aku nampak di situ. Yang lain-lain tak aku nampak tu. Okey, boleh. Yang lain tak buka kamera. Okey, Dr. Jun okey ke, Dr. Jun? Okey, baik. Yang ini pula, kamu tengoklah sendiri. Saya pun tak tahulah. Ya, namanya ialah Bridget Somek. Ada pernah dengar nama Somek tak? Kajian tindakan itu adalah apa? Adalah melibatkan peserta dalam dalam situasi sosial sebagai penyelidik. So, kita adalah penyelidik di dalam memperbaiki, nak lari juga kan, kualiti amalan masing-masing. Dia bukan cakap pasal orang lain. We are talking about our self-assessment. Kita ubah amalan kita sendiri. Dia tidak bercakap tentang saya kena ubah Cikgu Jeffrey, Cikgu Jeffrey kena ubah saya. Tidak. We are talking about ourselves. Macam mana saya perlu perbaiki amalan saya sendiri. Okay. Okay. Siapa lagi ni? Marilyn Cockroach. Yang Cockroach sudahlah kan? Dan Little kah? Susah betul aku menyebut orang putih ni. Ya. Kajian tindakan merupakan kajian bilik darjah yang dilakukan oleh guru bagi menerokai isu yang mereka sukai. See? Dia mencari apa yang menjadi niche area kepada dia. Apa yang menjadi kelebihan kepada dia. Dia boleh bawa budak pergi keluar, dia boleh bawa budak bermain, dia boleh bawa budak berbahas anything. Berdasarkan kepada konteks-konteks pembelajaran yang cikgu ada. Ya? Dan apa lagi dia kata? Menyediakan kaedah yang formal
menjadikan pengetahuan guru sebagai sumber maklumat dan pengejaran mendekatkan guru dengan struktur kuasa dalam pendidikan. Maksudnya cikgu itu menggunakan semua apa sumber pendidikan yang ada yang terdapat pada sekolah itu sehingga menjadikan pembelajarannya pembelajaran yang lebih bermakna, lebih baik daripada yang sebelumnya. Ya? Itu yang disebutkan oleh Susan Little lah. Okey, baik. Sampai sekarang boring kah sudah dengan teori? Ya. Cuma inilah yang disebut tentang apa ni. Okey, apa ada lagi? Kajian tindakan adalah guru memperbaiki amalan mereka melalui kitaran. You remember kitaran ini. Inilah Camber dan Go kata sama juga melalui apa? Perancangan, pelaksanaan, pemerhatian dan refleksi. Tadi kalau kita sebut, saya sebut awal-awal, refleksi itu berada di depan. Bila kita reflect, kita rancang, kita laksana, pemerhatian, and then it will go one cycle again and again. Dan kalau kita nampak David Campbell, dia sebut benda yang sama, cuma keadaan refleksi itu berada di belakang. Ya, dia rancang dulu, dia execute, dia observe, and then dia reflect, and then dia berpusing. So, satu kitaran yang sama. Ya. Okey, baik. Setakat di situ, cikgu. Okey, ada soalan? Silakan, cikgu. Tiada? Okey, kalau tiada, jadi ini adalah bentuk kesimpulan yang dapat dihasilkan melalui teori-teori apa itu kajian tindakan. Kajian tindakan itu adalah satu masalah yang dihadapi oleh seorang guru, oleh seorang pendidik dan dia mengumpul data, menganalisis, mendapatkan dapatan, membuat refleksi, kemudian melakukan perubahan. Ya, jadi dalam dia membuat kajian-kajian tindakan itu, sebenarnya dia akan dapat membaiki kualiti amalan, membaiki PDP dan memperbaiki situasi kerja. Ini dia punya kesimpulan-kesimpulan asas. Okey? Boleh? Saya kena tengok skrin handphone sebab saya nampak muka Cikgu Jeffrey, Cikgu Jun lah saya nampak. Kalau saya nampak di sini, saya tak nampak muka kamu. Okey, baik. Ada soalan apa-apa. Silakan kawan-kawan. Kita santai ya. Risau pun kamu ni. Semua diam je takut. Okey, boleh Cikgu. Boleh kan? Jadi ini adalah ya, silakan. Ada, ada. Okey, baik. Kalau tidak ada, kita terus saja kepada kita sudah bincangkan apa itu kajian tindakan. Ya, mengikut kepada beberapa orang. Selamat malam, Cikgu Amit. Baik. Selamat malam, Cikgu. Selamat malam. Ya, Cikgu Rohaya kah? Rohana. Bukan, Cikgu Rohana. Daripada, ya. Daripada Beluran. Ya, Beluran. Ya. Ini kawan, kawan lama juga. Ya, Cikgu. Ya, silakan, Cikgu. Saya mau tanya, Cikgu. Biasa kan kita tengok ini format kajian tindakan kan ada banyak kan? Betul. Kadang-kadang saya perhatikan ada kajian tindakan dia akan berdiri dalam teori macam ya. Seperti mana yang Cikgu Amit cakap tadilah. Kemudian ada juga kajian tindakan yang kita tengok dalam penulisannya dia tidak memerlukan teori di dalam kajian tindakan. Betul. Itu tapi dia boleh berdiri sendiri ya. Kan ya, jadi betul. Yang mana agak sesuai untuk kita pilih sebab kadang-kadang kalau kita bentang di mana-mana peringkat dia bergantung kepada format yang diberikan oleh institusi tersebut kan? Betul. Okey. Terima kasih Cikgu Rohana. Baik. Okey. Ini ya, yang saya sebutkan. Ini yang saya sebutkan pada awal tadi. Cikgu kan, bila kita mau menulis ini budaya, baru mau start, dan tiba-tiba dikeluarkan sudah. Oh, mau menulis kena ada teori. Kena pakai teori A, teori B, X, Y, Z. Nah, orang yang baru terus nak. Pedulilah kau di situ. Tidaklah aku menulis kajian tindakan. Sebab apa? Sebab kita sudah awal-awal cakap bahawa kalau menulis kajian tindakan, mesti beginilah teorinya. Mesti beginilah. Chemist McTaggart lah orang yang nak matilah kita. Memang tidak ada siapa-siapa yang mau menulis.
walau jadi kalau macam kita ni kan, yang tua-tua inilah kan, saya lah tua lah kan, semua 50 sudah. Kalau mau mencari lagi teori di buku apa semua ni, memang tak terbuat lah. Memang tidak akan minat lah tu. Sebab yang kita mau selesaikan ialah kita punya isu. Oh, budak ni malas bah menulis karangan. Macam mana kita mau selesaikan? Itu saja. Anda perlu berkaitan dengan teori apa semua. Tetapi yang disebutkan oleh Cikgu Ruhana tadi adalah satu kehendak dan demand daripada penganjur yang menetapkan ini bentuk format yang dipatuhi semasa penulisan kajian tindakan yang dipertandingkan. Di situlah bermulanya masalah dia. Dan di situlah kalau kita perasan, format penulisan kajian tindakan mengikut kepada penganjur ini berbeza-beza. Sangat banyak permintaannya. Ada yang minta model lah, ada yang minta teori lah, ada yang minta mesti dapatan beginilah, mesti ada apa namanya, apa kita panggil, literature reviewnya. Nah, minta maaf cikgu, aku kalau menulislah kajian tindakan begitu, enggak aku buat. Seriously. Sebab terlalu banyak demand yang bukan-bukan, sehingga yang kita kata tadi, yang kita mau initiate satu pembudayaan itu tidak berlaku. Sebab terlalu dimomokkan dengan perkara-perkara yang tidak sepatutnya berlaku. So back to the basic. Apa basic dia? Basic dia ialah tulis satu kajian dan tindakan yang apa? Memperbaiki amalan kita di dalam kelas. You're not talking about yang bertaraf antarabangsa ataupun yang dipertandingkan. Ha, kalau itulah tujuan dia, maka gagallah pembudayaan kita malam. So malam ini kita mau cerita pasal, kita ambil refleksi kita, kita tulis, oh saya punya budak ni kenapa begini-begini kan. Cukup setakat di situ. We are doing our reflection and then kita merancang. Oh, tak jadi bah, saya buat begini, tak jadi. Apa patut saya buat? Oh, mungkin saya pun buat ini. And then try to execute the next PDPC dan perhatikan benda itu berjalan atau tidak. Oh, tak jalan lagi. Maksudnya ada cycle yang kedua lagi. Is that easy? Tidak perlu cerita pasal Clemens McTaggart, mau cerita si Little tadi, mau cerita tentang Robert Williams kan? Tak perlu. Ha, kita bercakap tentang, oh, apa yang saya perlu settlekan di dalam kelas. But, bila cikgu sudah sangat bagus, sangat menguasai kajian tindakan, and you said that, saya punya paper ini, saya punya kajian ini, sudah mantap, sudah bagus, mau dipertandingkan, that is the time cikgu masukkan teori-teori yang menyokong cikgu punya kajian tindakan. Tapi kita tidak bercakap perkara itu tentang malam. Ya, jadi saya harap dapat menjawab soalan Cikgu Ruhana ya. Okay. Jadi jangan. Ya, terima kasih cikgu. Sama. Jadi jangan kita momokkan dengan benda-benda yang padat, dengan perkara-perkara yang tidak berpatutan. Nah ya. Okey, baik. Okey, soalan saya lagi kan cikgu Sur ya. Oh, banyak pula soalan. Ya, silakan. Silakan. Begini. Situasinya bila cikgu budaya kajian tindakan di sekolah, ramai rakan guru akan berpikir dia seperti satu membebankan. Sebab satu mereka mau kejar silibus. Jadi kita minta lagi kajian tindakan itu dibuat. Di situ saya jumpa satu mentaliti guru yaitu banyaknya kerja mau dibuat, kajian tindakan lagi mau dibuat. Macam begitulah. Jadi pada pendapat Cikgu Amit lah kan, bagaimana supaya rakan guru itu, mindset dia dari segi beban kerja yang berbentuk membantu PDP, meningkatkan kualiti PDP ini dapat diubah. Pada pendapat Cikgu Amit lah, macam mana? Boleh, baik. Cikgu, simple kan cikgu kan? Dia bilang beban cikgu. Kenapa perlu buat lagi ini benda ni? Cikgu tanya dia balik. Cikgu tulis ke refleksi bilang habis mengajar? Cikgu tuliskan tak? Ataupun cikgu satu minggu sudah habis belajar pengajaran itu baru cikgu tulis sebab mau hantar RPH akan datang. Itu persoalan dia. Tapi kalau cikgu sudah balik daripada cikgu kan, cikgu termenung kan, cikgu bilang, kenapa budak tidak faham kan? Cikgu bilang kan, oh 30% pelajar faham, 70%. You already done your kajian tindakan, budaya kajian tindakan itu sudah ada. You already thinking. Apa yang cikgu kata, macam mana mau settle 70 pelajaran macam dah dapat lagi kan? Jadi kita sudah mereflect dan memberi gambaran kepada kita apa yang kita ajar pada hari itu tidak dikuasai oleh pelajar.
Jadi maksudnya dia something wrong. Where? Di mana? Sama ada kontennya terlalu banyak ataupun cikgu punya pedagogi terlalu membosankan ataupun apa? Panas ke apa? So you already making satu pembudayaan. Tidak perlu pun anu cikgu, tidak perlu pun kena buat penulisan, tidak. Kajian tindakan is not about writing 15 muka surat punya dapatan, tidak. Dia menulis refleksi itu dan pada masa yang sama dia sedang berfikir, oh, saya buat refleksi ini untuk membaiki PDPC akan datang. Settle. Habis itu permulaannya budaya kajian tindakan itu. Dan bila cikgu mau menulis 15 muka surat itu, you are already thinking, you already another fasa, another phase untuk menyertai pertandingan. Bukannya budaya kajian tindakan. Tolong separatekan dua benda itu. Jadi kalau cikgu tu kata, oh, bebanlah aku menulis kajian tindakan ini. Hey, bukan aku suruh kau buat 15 muka surat. Aku suruh kau menulis refleksi dan apa yang kau buat untuk kelas akan datang. Itu saja. Kan? Jadi kalau dia menulis satu muka surat, oh aku kena buat ini, dia dipanggil. Saya panggil cikgu, cikgu jangan, macam mana bang kau buat ini? Dia sudah pun memulakan budaya itu. Budaya itu sudah pun ada. Ya, jangan cakap pasal 15 muka surat. Itu something different. Ya? Kesalahfahaman kita, kita selalu bercakap. Kajian tindakan, tulis 15 muka surat. Siap dengan semua format. Amatilah kalau begitu. Ya? Kita tidak bercakap tentang budaya itu. Kita bercakap budaya kajian tindakan itu bermula dengan refleksi. Buat sesuatu yang simple to overcome dan memperbaiki apa yang saya akan buat kelas akan datang. Kalau kamu repeat juga benda yang sama, you did nothing actually. Betul. Kita menulis sudah berapa tahun? 23 tahun cikgu. Itu perkara yang perlu kita muhasabah dirilah. Okey? Baik cikgu? Okey. Saya harap saya dapat menjawab baik cikgu Rohana. Okey, baik. Ya, terima kasih cikgu. Okey, sama. Okey, jadi apakah dia punya tujuan-tujuan? Tujuan kajian tindakan itu. Ya, sama. Ya, kita mahu supaya kita baiki amalan pengajaran. Oh, hari ini pengajaran saya tidak bagus. Hari ini tidak berkesan. Ya, tapi yang saya selalu nampak, yang saya selalu lihat, apa kita tulis? Semua pelajar telah mencapai objektif pengajaran. Itulah satu tahun kita tulis. Tiada perubahan. Saya rasa macam seolah-olah cikgu kita, saya rasa diorang tak faham betul apa yang diorang tuliskan. Atau mungkin betul-betul berjaya, saya tak tahulah. Tapi kalau kita lihat kepada keputusan, teruk juga kan. Jadi maksudnya, di mana kemenjadian pelajar itu berdasarkan kepada refleksi yang kita tulis? Adakah refleksi itu sekadar momokkan kita untuk menyiapkan satu refleksi? Ataupun kita bercakap itu macam saya cakap tadi, satu minggu baru kita tulis kita punya refleksi. Ya, kadang-kadang saya pun terbuat begitulah kan, kerabu sibuk sudah. Jadi apa yang kita buat tu hanya sekadar menyiapkan satu refleksi dalam itu tanpa betul-betul memahami konteks refleksi RPH dibuat pada ketika itu. Okay? So, kalau kita dapat tulis refleksi itu, kita tingkatkan kefahaman kita dan yang paling penting, change the situation. What have been done today cannot be repeated again tomorrow and the next day after. Kalau cikgu tulis sejak benda itu, copy and paste, minggu depan buat lagi, tiadalah budaya kajian tindakan sebenarnya di situ. You did nothing. The only you did ialah copy and paste lah. Kan cikgu? Dan mungkin saya bercakap tentang diri saya lah. Ya, 23 tahun saya membuat benda yang sama. Okay? Okey, baik. Mari kita lihat lagi. Okey, jadi guru itu tidak perlu disuruh membuat sesuatu. Tadi kan Cikgu Rohana kata, guru yang baik tidak perlu dibuat, tidak perlu dipaksa, tidak perlu di ini. Dia buat benda ini sebab dia tahu kerjanya. Ya. Jadi di situ dia akan dengan rela hati terbuka menerima nasihat, menerima bimbingan, menerima bantuan dan belajar teknik-teknik dan strategi-strategi pengajaran yang baharu. Dan ini akan dapat meningkatkan profesionalisme dia pada masa-masa akan datang. Stenhouse 1984.
Okey, apa dia ciri-ciri kajian tindakan? Ya, cikgu ingatkan, jangan fikir kajian-kajian tindakan yang bersifat pertandingan. Kajian-kajian tindakan ini bersifat umum saja, yang sampel-sampel saja. Ya, konteks tugas harian cikgu, konteks dalam mata pelajaran cikgu, kelas yang cikgu ajar. Tidak bersifat pertandingan. Ya, jangan fikir pasal pertandingan. Ini kerja saya dalam kelas. Ini subjek yang saya ajar, ini kelas yang saya ajar. Simple. Dan even kalau macam kita kan Cikgu Jeffrey, kita mengajar satu di kelas pandai, satu kelas tidak pandai, di hujung dua RPH yang berbeza. Tidak jadi satu RPH yang sama untuk yang di depan dan di belakang. Itu namanya pembelajaran yang terbeza di antara pelajar-pelajar yang di depan dan pelajar-pelajar di belakang. Boleh dilakukan secara kumpulan, boleh dilakukan secara sendiri, mesti bersifat praktikal, secara langsung, bersifat refleksi kendiri, bersistematik, dan mesti berterusan. Ya, berterusan itu maksudnya always reflect, rancang, laksana, observe. Lepas tu ulang balik benda yang sama. Ya, dan berterusan sehingga kita dapat the right thing. Ya, the right thing and the right momentum lah. Okay, baik. Setakat di situ. Peluh-peluh tangan saya bercerita ini, cikgu. Tak tahulah cikgu fahamkan tak ataupun sudah menjadi keboringan, mengantuk, sudah mau tidur. Okay. Tuan Haji, ada lagi satu soalan ni daripada message box tu. Ya. Malam, salam dari Tawau. Model itu adakah mesti juga dalam KT? Macam teori tadi itu juga pertanyaan cikgu Mama Fatiha. Okey. Sekali lagi tadi, dia model ini maksudnya menceritakan empat benda, empat proses tadi. Ya, we reflect, we plan, we act, and we observe. Ini melalui perkitaran dia. Jadi punya model ini maksudnya ini prosesnya. Secara sistematik kita kena buat benda ini. Tetapi tidak perlu dibuat. Kita laksanakan saja sistem itu. Apa dia kita buat? Reflect, kita buat refleksi, kita plan, next coming punya TDBC, kita laksana execute dan kita observe. Tengok apa yang kita rancang itu berkesan atau tidak. Kalau tidak, dia akan berputar lagi sekali lagi. Dan ketiga, keempat, kelima, keenam. Ya, benda ini tidak perlu dimasukkan di dalam penulisan-penulisan kita. Benda ini hanyalah adalah merupakan satu bentuk sistematik yang perlu kita buat. What to do first, second, third and fourth. Ya, jadi kita tidak pergi terus-terus mau observe. Tidak. Kita mesti bermula dengan satu isu. Apa isunya? Melalui refleksinya. Oh, this is the issue. Ya, apa isu and then kita plan to overcome. Apa kita mau capai untuk menyelesaikan isu? Dan kemudian baru pergi kepada execution dan kepada observation sekali lagi. Boleh cikgu? Saya harap saya ni. Ini adalah model Kurt Lewin lah, yang biasa juga kita pakai dalam kajian tindakan. Ya? Okey, baik. Jadi, Camus McTaggart 1988 menjelaskan bahawa tadi dia kata observe, reflect, plan, laksana, execute dan kemudian observe. Jadi kalau kita tengok yang ini, dia kata ada dua kitaran. Chemist dan McTaggart kata ada dua kitaran. Kitaran dia ialah apa? Reflect, rancang, tindak, merhati, reflect. Sama juga, cumanya dia punya susunan itu saja agak berbeza. Dan bila dia tidak berjaya dalam gelungan yang pertama itu, yang tindakan pertama, kita sudah buat ini, kita buat akan datang, tidak ngam. Tidak ngam, maksudnya kita ulang balik benda yang sama. Kita rancang balik. Rancang kali ketiga, buat tindakan, buat pemerhatian dan reflect. Tak berjaya lagi, ada kitaran ketiga, keempat, kelima dan seterusnya. Itu adalah cara kita membuat kajian tindakan. Ya, cikgu, jangan risaulah. So, boleh ambil yang ini, tidak mau ambil yang ini, cikgu pakai saja asas lah. Basic apa dia? Reflect, plan, execute, observe. Empat-empat ni. Ya, ini adalah asas-asas kepada membuat satu-satu kajian tindakan yang cikgu sudah buat sebenarnya. Saya sangat pasti cikgu sudah buat benda itu. Okey, baik. Jadi model Kurt Lewin juga apa? Ada reflect, ada perancangan, ada tindakan, ada pemerhatian. So, you reflect, you plan, you ada action, ada observation. Benda-benda yang sama cikgu. Cuba cikgu muhasabah diri satu minit, cikgu tengok apa yang cikgu buat dan cikgu cuba apply benda ni.
apa yang cikgu reflect dalam RPH cikgu, apa yang cikgu rancang for the next coming. Katakanlah hari ini cikgu sudah mengajar, tidak, cikgu tulis sudah. 20% pelajar tidak faham. Jadi adakah cikgu daripada itu cikgu sudah membuat refleksi yang 20 itu kenapa tidak faham? Kan? Lepas tu apa yang cikgu rancang untuk besok? Jadi bila rancang untuk besok, apa tindakan yang cikgu buat dan apa pemerhatian cikgu buat? Tak ngam lagi, buat lagi cycle yang ketiga. Ya? Jadi ini yang perlulah kita muhasabah diri, ya. Okey. Okey, baik. Jadi ini dia sebutkan satu-satulah secara ringkasnya. Reflect itu ialah apa? Tengok kepada apa yang kita sudah capai pada hari itu. Okey, kemudian yang kedua ialah mencapai dia punya kitaran dia ialah guru menyediakan satu rancangan yang sesuai, ya, rancang. Dan yang ketiga ialah kita rancang, dan yang keempat ialah proses, ya. Boleh cikgu, okay, saya pun tidak mau cerita banyak pasal-pasal benda-benda inilah. Ini dia cerita satu-satu cikgu, apa yang cikgu cari di dalam refleksi. Jadi saya tidak mau menekankan tentang refleksi itu. Saya nak cakap dengan cikgu, cikgu reflect itu maksudnya cikgu mencari isunya terhadap pembelajaran cikgu hari itu. Mengapa, apa masalah, apa, adakah konten, adakah faktor lain, adakah faktor pedagogi ataupun teknikal. Ya, oh, pelajar ini tak, tengah hari tak boleh kalau bercakap saja. Diorang mau ada game, diorang mau ada LCD, diorang mau ada apa. Itu yang cikgu kena reflectkan. Ya, okay. Baik. Ini dia punya penceritaan lah, panjang lah ceritanya. Cycle 1, cycle 2. Ya, okay, baik. Cikgu ada soalan setakat di situ, cikgu. Silakan cikgu. Sejam sudah kita. Macam aku baru cakap, tak pernah habis ini. Tapi sudah satu jam sudah rupanya. Tuan Encik, saya ada satu sharing lah, kan? Silakan. Kan untuk yang kajian tindakan ni, dia bermula dari cycle itu, tidak semestinya refleks itu berada di peringkat permulaan, ada yang di hujung, kan? Ada yang betul. Di permulaan, kan? Ya, betul. Itu bergantung kepada macam mana kita menangani isu pengajaran dan pembelajaran yang kita nampak, yang kita alami sendiri di bilik darjah. Kan? Ya, betul. Jadi maksudnya yang Tuan Haji cakap tu, refleksi tu yang bukan copy and paste, maksudnya kita kena buat refleksi yang mendalam, kan? Ya. Tidak ada format tertentu untuk menulis satu kajian tindakan, tetapi dia perlu ada empat elemen yang Tuan Haji cakap tu, yang macam yang reflect, plan, laksana, dan juga kita buat pemerhatian sendiri. Yes, betul. Jadi kalau kita pusing-pusing pun sebenarnya ada empat itulah. Jadi bila kita bercakap tentang, sebab malam ni kita cakap tentang pembudayaan, kan, kita mahu bahawa benda ni sampai message-nya terutama kepada orang-orang yang baru untuk memahami apa itu kajian tindakan. Sebenarnya dia hanyalah satu yang simple berdasarkan kepada empat proses ini, kan? Jadi yang saya sebutkan daripada awal, kita reflect. Sebab kita bermula dengan satu RPH, kita mencari apa isunya di dalam kita punya permasalahan PDPC. Kemudian kita plan untuk the next coming, kita execute apa yang kita plan, dan kita observe. Itu saja. Dan kalau orang tu semakin mantap dari segi momentum kajian tindakannya, dia boleh berpusing sudah. Observation itu mungkin boleh pada penghujungnya. Dia mencari sesuatu, dia plan dulu, dia execute, dia observe, baru dia reflect kemudian kepada sesuatu yang baru. Tetapi semuanya selalunya bermula dengan satu isu, kan? Jadi isu itu, jadi kebanyakan kita akan bermula dengan satu bentuk reflection. Betul, Dr. John. Terima kasih. Bolehkah kita cakap, Tuan Haji, yang sebenarnya guru-guru pada masa sekarang sebenarnya apabila berada di dalam kelas, secara tidak langsung dia membuat kajian tindakannya sendiri. Cuma sekarang ini kita memudahkan kajian tindakan ini dengan mereka menulis. Sebab memang guru-guru itu dia cuba meningkatkan kualiti pedagogi itu berdasarkan pengalaman mereka mengajar di bilik darjah. Cuma sekarang mereka ini tidak menulis, dan dokumentasi ini sebenarnya penting. Contohnya, adakah dokumentasi untuk kajian tindakan
maksudnya penulisan pelaporan ini, sekiranya ada guru-guru baharu yang berminat untuk laluan guru-guru cemerlang ini dipakai, diguna pakai dalam sesi penilaian kah ataupun sesi temu duga untuk tujuan guru-guru cemerlang ini. Okey, baik. Jadi ini sudah fasa yang kedua yang disebutkan oleh Dr. Jun ini. Jadi alang-alang sudah, jadi saya share lah kan. Share-share saja. Jadi macam saya kan, bila saya mengajar budak-budak tingkatan 6 kan, saya dapati budak-budak yang masuk tingkatan 6 ni ada yang matematiknya teruk bang. Ada yang matematiknya 6 tu tunggang terbalik mabuk jadi 9. Jadi lepas tu masuk ke tingkatan 6, belajar pengajian am yang matematik punya asas pun teruk. Yang mengira peratus pun tak pandai. Jadi bila katakan soalan itu perlu dijawab dalam 40 minit, mau mengira peratus pun seumur hidup, 3 jam dikasih, 4 jam siap. Jadi maksudnya macam mana kita mau menjawab soalan itu? Tak dapat kan? Jadi di situ maksudnya isu ada. Bila isu ada, maksudnya macam cikgu Dr. Jun cakap tadi, jadi cikgu ni terpanggil untuk membantu pelajar itu macam mana. Jadi ini adalah contoh lah. Jadi saya gunakan satu kaedah macam mana saya kata budak ini dapat menjawab benda itu secara tepat dan pantas. Jadi saya namakan dia sebagai kaedah skala tenpin. Nama pun macam kita main bowling lah kan, tapi sebenarnya bukan bowling pun. Tenpin itu bermula dengan perkataan tepat, tepat, n tu dan pin itu pintas. Dinamalah. Jadi ini belum dipublish lagi, jadi jangan jangan ditiru ah, tak boleh ditiru. Ini belum saya publish lagi. Tapi saya bawa selain daripada sesi kukulat. Dengar sesi kukulat muak sudah. Jadi saya bawa benda yang baru. Jadi ini menyelesaikan masalah untuk pelajar menulis skala. Macam Cikgu Jun tadi cakap kan, dia nak buat dia benda tu yang dia masalah pada dia. Jadi bila dia bantu pelajar, so dia membuat satu kaedah membantu pelajar yang ada masalah 40 minitnya tadi untuk meletakkan pelajar ini dapat menyiapkan kerjanya 30 minit ataupun dalam masa 40 minit. So kajian-kajian ini nampak, kalau dinampak begini, dikasih sama orang baru, saya cakap saya boleh bagi jaminan, memang tak berminat. Jadi seperti mana yang saya cakap tadi dengan Dr. Jun, kalau kita mau cakap dengan orang yang baru, kita cakap slowly-slowly dulu. Apa dia? Oh, buat dulu dalam refleksi. Buat dulu satu hari kita tulis dulu. Oh, ini kita kena buat, ini kena buat. Bila dia sudah mantap, bila sudah bagus, maka barulah dijelmakan dalam penulisan kajian tindakan yang bersifat akademik. Macam inilah. Barulah diajarkan tentang penulisan akademik itu, mungkin orang tua kata sehari selembar benang. Tulis satu-satu. Oh, tulis dulu dia punya pengenalan. Oh, apa dia? Buat nota-nota ringkas pun tak apa. Kasih dia faham. Apa refleksi pada pengajaran yang lalu. Kemudian apa dia punya objektif umum, objektif khusus. Ini format IPRD ya. Dia ada objektif umum dan ada objektif khusus. Mesti ditulis. Dia tidak boleh jadi satu objektif. Mesti apa objektif keseluruhan dan apa objektif khususnya. Dan ada fokus kajian, sasarannya siapa. Benda-benda ini ditulis secara perlahan-lahan. Bukannya maksudnya buat saya kajian tindakan mesti ada ini. Tidak. Dia mesti yang fokus. Dan benda-benda ini pun sudah ada. Cuma dalam bentuk yang lebih detail lah, Dr. Jun. Lebih detail, lebih tersusun, lebih kemas dan menulis ayat itu. Kita ni bukan orang BM. Kalau menyusun pun berbelit sudah di kepala itu. Jadi maksudnya inilah menjadi permasalahan kepada orang yang baru mau menulis. Jadi kita jangan tiba-tiba, okey, buat kajian akan begini ya. Nah, memang minta ampun lah budak-budak baru ni, dia akan give up gitu. Jadi kita cakap, okey, kita tulis dulu kita punya objektif. Apa objektif kamu untuk anu kamu punya ni? Tulis 1, 2, cukuplah hari ni. Besok buat pula benda lain. Jadi kalau kita kata sehari sekeping kajian tindakan, lama-lama menjadi satu penulisan kajian tindakan yang baiklah. Itu saya punya komen. Dr. Jun, menjawab soalan ke Dr. Jun? Okey Tuan Najib. Okey, baik. Sebenarnya bahan ni banyak lagi. Banyak lagi. Kalau kita sampai besok dah siap ini.
Okey, jadi ini berkaitan dengan kitaran-kitaran itulah. Jadi saya tak mau terlampau banyak cerita. Ceritanya tentang kajian tindakan ini tetap sama. Okey, jadi kitaran satu tu apa, kitaran dua tu apa. Lepas tu ada pula model lain. Model John Elliot. Cerita pasal tindakan yang sama, cumanya ada cycle satu, cycle dua dan ada sedikit penambahbaikan yang berbeza daripada sebelumnya. Ya, macam begini kan. Model ni menyatakan lebih banyak aliran, lagi mengasih pening kepala. Jadi ini nanti saya bagi dengan tuan-tuan dan puan untuk baca sajalah. Ya. Okey, ada Dave Abbott pula. Dave Abbott pula ada apa? Lagilah menggunakan satu siri pusingan berturut-turut menggabungkan maklum balas. Ini lebih kompleks. Ya, ini adalah mazhab-mazhab kajian tindakan yang berbeza-bezalah. Ada Zuber Skerrit, dia pakai apa ni? CRAPS ni. Ya, critical, reflect, accountable dan banyak lagi lah. Okey. Okey, saya pergi terus kepada inilah. Okey, jadi rumusan dia cikgu, kawan-kawan sekalian malam ni, kajian tindakan ni apa sebenarnya? Kajian tindakan ini adalah satu instrumen lah, instrumen kepada kita macam cikgu Dr. Jun cakap tadi. Untuk apa? Bila kita memohon guru cemerlang, ini adalah satu daripada kriteria yang diminta oleh KPM atau Jemaah Nazir supaya cikgu sekurang-kurangnya membuat satu kajian tindakan yang basic, tidak perlu dipertandingkan, tidak perlu apa, tetapi untuk meningkatkan amalan dalam bilik darjah kita. Ya, kalau cikgu ada keupayaan untuk dipertandingkan, dipublishkan, itu sebenarnya satu advance kepada cikgu. Jadi jangan risau masuk kajian tindakan, maksudnya bukan untuk bertanding semata-mata. But if you have the capability untuk menyiarkan cikgu punya kajian tindakan dan dipertandingkan, itu adalah sesuatu yang advance lah cikgu. Okay. Membantu guru meningkatkan memerhati dan mencerap, memperbaiki komunikasi pelajar. So sini adalah semuanya memperbagaikan kaedah pengajaran berdasarkan kepada kajian-kajian yang cikgu lakukan. Okay. Meningkatkan keserakanan, iaitu empowerment and self-esteem. Menjadi lebih terbuka kepada perubahan. Remember cikgu, cikgu buat perubahan kepada setiap PDPC cikgu, cikgu sebenarnya membuat satu perubahan yang lebih baik pada masa akan datang. Ya? Yeah? Okey, jadi ada kata-kata di sini, merasakan diri sebagai pakar dalam bidang masing-masing, iaitu menjadi penyelesai masalah yang baik dan lebih efektif, bersikap positif terhadap penyelidikan dan membantu dapat melihat hubungan teori dan amalan. So macam Cikgu Rohana kata tadi kan, kita ni kalau kita belum apa-apa, terus masalahnya, terus sikit-sikit, ini susah ini. Ini tak boleh dibuatnya. Kalau itulah jenis, apa namanya, kita punya tanggapan, maksudnya kita tiada perubahan terhadap apa yang kita lakukan. Selama mana pun cikgu berkhidmat dalam perkhidmatan cikgu, kalau kita ada tangkapan yang begitu, yang tidak mau merubah kita punya pendidikan, hari ini kita buat itu, besok kita buat itu juga, tanpa merasa bersalah apa yang pelajar itu dapat atau tidak, maka itu adalah satu perkara yang perlu difikirkan semula. Okey cikgu, baik. Dan yang akhir ialah memberi impak yang positif kepada guru, sama ada keberkesanan PDP ataupun meningkatkan guru sendiri untuk menjadi lebih profesional. Itu yang kita fahamlah. Kita buat refleksi supaya kita akan tahu bahawa mutu pengajaran kita dari sehari ke sehari itu menjadi lebih baik. Menjadi, kalau tidak untuk orang lain pun, untuk budak kita. Kalau bukan untuk budak kita pun, untuk diri kita sendiri. Dan saya pasti, kalau cikgu baik dalam kelas, budak akan baik. Dan kualiti pengajaran cikgu akan bertambah baik. Ya, baik. Itu sahaja saya rasa yang saya dapat kongsikan pada malam ini. Jadi, saya tunjuk sekali lagi lah saya punya orang bilang
kajian tindakan yang saya buat-buatlah ya, saya buat dan belum lagi dipublishkan insyaAllah, sedang dalam okey. Saya sentuh cikgu-cikgu gua, kalau cikgu tengok pada skrin, cikgu punya tajuk ini saya dah tanya sebab saya ikut pertandingan, dia kata panjang pendek itu, ada kata sampai 12 perkataan saja hadnya, ada kata lebih. Tapi bila saya pergi kepada kursus tu, dia kata bila kita menulis satu-satu kajian tindakan, yang penting ialah apa yang kita masukkan itulah kemahirannya. Masukkan kemahiran dia. Apa dia kemahiran dia? Masukkan kemahiran. Kemahiran melukis media ahli bentuk dan sasarannya. Cukup. Cikgu Cuda pun menulis satu kajian tindakan berdasarkan kepada tajuk. Dan apa dia punya intervensi lah. Kalau ada intervensi, cikgu letakkan intervensi. Ada orang cakap, cikgu, ini soalan saya lah. Saya nampak ada yang meletakkan kemahiran tu di depan dulu. Kaedah itu di belakang. Ada orang letakkan kaedah tu di depan. Kemahiran tu di belakang. Bolehkah? Dia kata mana-mana saja. Dan janjinya di situ ada kemahirannya, ada sasarannya dan ada dia punya intervensi. Ya, cikgu? Baik. Yang selebihnya, cikgu, ialah mazhab-mazhab dalam pertandingan. You don't have to worry about that. Jadi kalau cikgu mau ikut pertandingan, ikut kepada penganjur. Tapi kalau asasnya, asasnya nanti cikgu akan tengok di dalam format EPRD yang sebenarnya. Okay, nanti saya akan kongsikan, saya sudah kongsikan dengan Dr. Jun sebenarnya. Ya? Okay? Baik. Okay. Silakan, ada apa lagi kamu ditanya? Silakan, ada apa-apa yang saya boleh perjelaskan. Cikgu Dr. Jun, ada apa-apa lagi yang saya tertinggal? Dari message box ni ada daripada Cikgu Mama Fatiha, beliau kata situ mula faham tentang kajian tindakan, syukur dapat sertai Google Meet ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sebab tidak jugalah, tidak jugalah bilang apa, tidak bilang yang apa kabar boom begitu kan, tapi just kita mau mengesta dengan cikgu apakah budayanya menulis kajian tindakan itu. Ya, jadi jangan kita bilang kita mau tulis itu terus untuk pertandingan, tidak. Just a very simple, budayakan dulu. It's a starter lah, starter untuk diri kita. Okay, I have to begin with something. So what I have to do, seperti mana yang kita sebutkan tadi lah. Okay, baik cikgu ada lagi. Bolehlah saya layan-layan soalan daripada cikgu-cikgu sebab kita sudah pun bersiaran lebih daripada satu jam. Ya, kita buka ya untuk sesi soal jawab. Sekiranya ada. Daripada Cikgu Jafri. Cikgu Jafri angkat tangan sudah tu. Cikgu Jafri. Jafri SMK Sandakan. Ini kawan saya. Sandakan. Assalamualaikum Tuan Haji. Waalaikumsalam. Sekadar minta pendapat ni Tuan Haji. Kalau saya lihat semenjak COVID ni kan, dia punya trend kajian tindakan dan inovasi itu memang banyaklah. Cuma saya tertarik dengan satu lagi istilah tu, perkongsian amalan tu. Okey, kalau disebut kajian tindakan ni macam tadilah Cikgu Rohana tu betul. Mentaliti guru, rakan-rakan guru ni dia akan block terus. Maksudnya dia walaupun kita beritahu dia sekadar refleksi, sekadar maksudnya PDP cikgu, tapi bila kajian tindakan benda ni terus memang tutup. Tidak perlu sudah buat apa-apa. Jadi bila saya lihat perkongsian amalan tu, amalan yang dibuat oleh guru dalam bilik darjah tu, mungkin boleh diangkat sebagai satu step mudah untuk menjinak-jinakkan guru tu terhadap kajian tindakan, penulisan tu lah. Sebab bila saya lihat apa benda yang dia buat dalam kelas tu, bila di-share kepada rakan-rakan dalam bentuk PLC, mungkin ada satu bentuk peniruan. Macam saya boleh gunakan Tuan Haji punya 10 pin tadi tu. Tapi saya kena kajilah dulu Tuan Haji punya idea tu, kemudian saya uji lari kepada kelas saya. Maksudnya akan ada 10 pin yang seterusnya lah, tapi mungkin bukan copy kepada model yang yang Tuan Haji buat. Tapi saya tengok di situ benda tu akan menjadi satu pembudayaan. Okay? Jadi kalau lah perkongsian amalan itu boleh diangkat di peringkat PPD dengan simple format sekadar mungkin dalam jawatan kuasa mesyuarat-mesyuarat kurikulum ada satu dua perkongsian teknik kaedah dalam PDP itu,
Jadi mungkin benda itu menjadi satu budaya kepada semua guru-guru lah. Sebab kalau sebut kajian tindakan Tuan Haji, saya sendiri pun memang dia macam satu trauma betul. Dari mula posting sampailah sekarang. Cuma bila diminta kita berkongsi amalan, mungkin bukan itu terbaik, tapi macam okey lah bila bila kita kongsi dengan rakan-rakan satu dua guru sekolah dan kita boleh angkat sebagai satu penulisan lah. Okay? Dengan ada panduan lah, mungkin tim daripada PPD ataupun rakan-rakan guru yang ada pengalaman selia bantu, bantulah rakan-rakan tu. Okay? Jadi macam saya di peringkat sekolah, mungkin minta pendapat Tuan Haji jugalah, apa step paling mudah, paling halus untuk kita gerakkan kumpulan-kumpulan ini? Sebab kita sebagai pentadbir memang ada dilema macam itulah. Kita mau arahkan 2-3 guru pun menyertai, agak payah. Okay? Jadi mungkin ada perkongsian daripada Tuan Haji di Kolej Tingkatan 6 yang boleh ditirulah. Kalau saya lebih suka saya meniru orang punya cara dan saya adaptasi di sekolah saya. Terima kasih Tuan Haji. Okey. Baik, saya jawab dulu. Memang benda-benda yang berkaitan dengan apa ni, berkaitan dengan apa orang bilang, ya benda macam benda akademik bahkan, benda ni kalau kita sebut saja pun sudah gerigau sudah. Sudah macam-macam, mendengar pun malas sudah kan. Sebab ini saya sudah lalui semasa saya di St. Mary's lagi. Sebut saja kajian tindakan, semua orang tak berminat. Ha, jadi macam mana kita mau buat? Okey, satu benda yang kita boleh fikirkan. Bila kita buat sesuatu dan benda itu menjadi, kan kita rasa macam bila kita, rasa budak rasa seronok, budak boleh ikut kan, dan benda itu mencapai objektif. Kita panggil satu orang datang. Kau mau buat karangan kah? Jadi kau macam, macam mana susah lah kan gini-gini. Jadi orang cakap, tak boleh. Jadi saya panggil satu orang, saya masuk, saya ajar dia. Ini contoh dia. Ini benda yang saya buat dengan budak-budak tingkatan 6. Ya, menulis karangan di tingkatan 6. Budak nampak macam, besar sudah, benda kan kau buat begini lagi. Tapi kalau saya tanya dengan dia, apa kau buat dengan budakmu? Bercakap saja, jadi boring. Jadi saya buat benda ini. Bila saya buat benda ini, budak, seronok, ada interaksi, ada kolaboratif, ada interaksi dan mencapai objektif. Dan saya bawa dengan kawan saya, mari kau ikut saya. Mula-mula saya kata kita putung dulu kertas. Ini cikgu barulah sekolah saya, cikgu Rosaidi. Kata kita putung dulu kertas. Saya ajar dia putung-putung kertas, dia tengok-tengok-tengok, lepas tu dia ikut. Bila dia ikut, lepas tu nanti 2-3 kali, lepas tu cakap, okey, jom kita combine kelas kita. Waktu yang sama, kita buat benda ini sama-sama. Kita buat di pertandingan. Jadi benda itu menjadi sesuatu yang apa, permulaan. Jadi Cikgu Jeffrey mungkin boleh fikir-fikirkan benda ini. Kita ni lepas tu dia jadi macam apa? Daripada kajian tindakan bersifat individu, dia menjadi apa? Dia menjadi satu ELC yang kecil. Betul. Lepas tu nanti cikgu panggil orang ketiga masuk, cikgu panggil orang keempat. Tapi jangan paksa. Siapa yang mahu saja. Bila benda itu sudah terjadi, jadi budaya yang kecil tadi akan secara langsung, dia pun sudah pakai ini, dia pun sudah pakai ini, dia pun sudah. Tetapi kena ingat, this is about kita punya own sasaran, kita punya budak. Ada kemungkinan yang kita buat itu tidak berkesan. Jadi di situlah kita kata, kita reflect, kita plan, sesuaikan dengan budak kita. Budak kita budak-budak sains. Dia tak suka benda-benda ni. Tapi kita tak tahulah, kita just anggap begitu kan. Tapi bila dikasih main, berjaya. Jadi that means kita mencari satu kaedah menyampaikan ilmu dalam bentuk yang baharu. That's why saya cakap tadi, kalau kita mengajar hari ini budak boring, tak kan kita copy and paste, besok kita buat benda yang sama kan? And for the last 20 years, kita buat benda yang sama. Kita mengajar karangan, begitulah kita bercakap saja. Jadi di manakah bentuk penambahbaikan dinamik pendidikan itu? Tiada. Dan kita berpuas hati bahawa that is us for the 20s. Dan kita, tahun lepas budakku bagus juga pun aku ajar begini saja. That is what you say. Tapi kemenjadian pelajar itu, keberkekalan maklumat dalam diri pelajar itu yang menjadi sesuatu yang boleh dibincangkan. Kan? Betulkah cikgu? Saya punya pandangan lah kan. Cikgu Anu, Cikgu Jeffrey. Jadi saya punya pendapat itu. Jadi ada rasanya Cikgu Jeffrey jelas ke apa?
Terima kasih ya. Jadi itu sedikitlah yang saya sudah buat di sekolah. Jadi saya hari ini tertarik dengan satu perkara. Jadi kita kan selalu dipantau melalui SKPM G2 tu yang borang itu kan. Jadi bila kita buat sudah benda ini cikgu, cikgu Jeffrey, kita buat, kita suruh kawan kita tu pantau. Kita boleh buat secara indirect, kita sudah meningkatkan profesionalisme kita berdasarkan kepada satu instrumen pemantauan berdasarkan kepada kajian tindakan dan kita punya PLC tadi. Jadi kita sudah ada dua dan tiga dalam satu perkara. Nah, jadi kita boleh menyelesaikan dan tidaklah berlakunya bebanan tugas yang bertindih-tindih. Ya, itu saja insyaAllah semoga menjadi amalan kita lah ya. Okay. Saya tambah sedikit ya Tuan Haji. Ya, silakan. Daripada pertanyaan daripada Cikgu Jafri tadi yang berkaitan dengan peranan PPD dalam menyebarluaskan perkongsian amalan kan. Sebenarnya di PPD sangat mengalu-alukan lah kajian tindakan yang dihantar. Sebab koleksi daripada kajian tindakan itu memudahkan kami untuk sekiranya ada kolokium dan perlu menghantar wakil, kami akan lihat daripada kajian-kajian tindakan yang telah dihasilkan oleh tuan-tuan dan puan-puan lah. Dan antara pengalaman yang kajian tindakan ini sebenarnya berguna juga kepada guru-guru ataupun pegawai perkhidmatan pendidikan yang bercita-cita untuk mendapatkan hadiah latihan persekutuan beasiswa beasiswa belajar cuti belajar bergaji penuh. Jadi sepanjang pengalaman saya mendapatkan hadiah latihan persekutuan itu, mereka juga minta senarai kajian tindakan yang pernah dibuat. Jadi maksudnya kajian tindakan ini penting bukan saja untuk meningkatkan kita punya kualiti pedagogi sepanjang karier kita, tetapi juga dia menyumbang kepada satu koleksi dokumentasi yang penting dalam maksudnya untuk laluan kejaya. Betul. Sebab itu kepada guru-guru baharu yang ada di dalam platform ini pada malam ini, budayakanlah kajian tindakan. Dia tidak susah, cuma kita reflect kepada apa yang kita buat dalam maksudnya kita sendiri saja yang tahu apa murid kita tu, apa tu maksudnya Tuan Haji? Apa kita isu yang mengenal, murid kita? Kita mengenal murid kita itu. Kita ya. Sahaja yang mengenal murid kita sebab kita yang ada dengan mereka. Dan macam contohnya Tuan Haji masukkan tadi video-video tu, itu adalah satu benda yang penting sebagai evident. Maksudnya kalau kita tidak sempat membuat pemerhatian itu secara secara telus pada saat itu, kita boleh lihat kembali video-video itu untuk kita menambah baik lagi untuk cycle-cycle yang seterusnya kan Tuan Haji? Betul. Sebab itu yang disebut oleh Dr. Jun tadi, apabila kita ready to the next fasa untuk membuat satu penulisan akademik berkaitan dengan kajian tindakan. Remember, jadi itu fasa yang berikutnya, itu adalah fasa untuk kita bawa ke pertandingan atau kita persembahkan untuk tujuan-tujuan HLP atau HLPS dan untuk tujuan-tujuan guru cemerlang lah. Ya, tapi jangan risaulah, kita punya analisis kita yang awal ialah buat berdasarkan kepada empat proses. Okey, Dr. Jun, saya jawab dulu ada soalan-soalan dalam sini. Dia kata, berapakah tempo terbaik untuk satu kitaran kajian tindakan? Okey, biasanya kalau kita baca beberapa kaedah-kaedah, dia kata ada berdasarkan kepada 3 bulan, ada berdasarkan kepada 4 bulan, satu cycle yang penuh. Tapi itu terlalu lama. Pada saya, kalau back to the basic, apa dia? Back to the basic ialah kita reflect, kita plan, kita execute dan kita observe. Kalau katakan kita dah dapat menyelesaikan itu dalam satu cycle, selesailah. Dia tidak perlu melalui satu fasa yang panjang. Itu sebab saya kata satu bentuk-bentuk tindakan yang kecil, kajian tindakan, menyelesaikan isu dalam kelas. Menyelesaikan isu konten kita. Menyelesaikan pedagogi kita. Dia tak dapat itu kita selesaikan dalam cycle kedua, cycle ketiga. So, dia mungkin mengambil masa yang terlalu panjang. Jadi, jangan restrain diri kita untuk selesaikan benda tu 4 bulan. Tidak, dia tidak maksud begitu. Benda itu akan menyelesaikan isu dalam kelas. Saya kata saya mengajar budak karangan, tak faham-faham, tak dapat-dapat. Tapi saya buat permainan tu, satu kali dapat. Itu selesailah. Maksudnya kita sudah boleh buat kajian penambahbaikan ataupun kajian lain, isu lain.
Tidak perlu sudah kita memanjang-manjangkan idea itu. Ya, tetapi untuk pertandingan-pertandingan yang bersifat lain itu, jangan dulu kita cakap. Kita cakap tentang pembudayaan sini. Remember, pembudayaan itu how we get start dengan kajian tindakan yang very basic. Okay? Baik, saya jawab soalan yang seterusnya, doktor. Apakah beza beza KT dengan inovasi? Okay, KT ialah satu permulaan mencari isu, merancang, execute dan kita rasa macam oh di dalam itu ada benda yang boleh membantu pembelajaran tadi. Macam contohnya tadi kan ada kertas-kertas yang saya potong-potong tu dan saya namakan dengan satu program. Oh, ini dapat membantu. So saya namakan contohnya 10 pin tadi. 10 pin lah kaedah 10 pin tepat dan pintas. Dapat membantu melukis dalam masa 10 minit. So itu adalah intervensi. Intervensi itu apa? Intervensi itu ialah kaedah menyelesaikan bila kita bangunkan kaedah intervensi itu boleh dinamakan sebagai inovasi. Dia bermula daripada satu kajian tindakan. Ya, remember that. Itu adalah satu perkara yang kita selalu buat lah. Okey, kajian tindakan. Okey, baik. Okey, habis tentang soalan. Selebihnya untuk puan Dr. Jun. Okey. Baik. Ada soalan. Ada lagi tu puan Windra Lela. Ditanya lagi semula, apakah ciri kajian tindakan yang berkualiti? Oh, ciri ini yang berkualiti selain daripada yang saya sebutkan tadi ialah yang paling penting ialah praktikal lah. Ya, saya lebih menekankan kadang-kadang kita ikut pertandingan, kita buat kajian tindakan yang saya nampak selalunya ialah kerana orang mau ikut pertandingan. Ya, itu yang saya selalu nampak. Bila kita ikut pertandingan untuk buat kajian tindakan, apa yang kita buat? Kita tend untuk mengada-adakan benda yang tiada. Isu yang tiada, kita ada-adakan. Benda yang tiada, kita buat-buatkan. Data yang tiada, kita buat. So, it becomes a fact kajian lah. So, bila benda itu tidak praktikal, so maksudnya benda itu tidak berlaku dalam kelas, maka apa yang berlaku? Benda itu hanyalah semata-mata for the sake of pertandingan. Kan? Dan bila kita kena tembak kan, macam Viva kan, bila kita bentang benda tu dan orang tembak kita kiri kanan atas bawah ini pernah kan dulu kan dalam tu dan kita rasa tercengang-cengang kita tak boleh buat. Sebab apa? It is not a very genuine kajian tindakan. Kajian tindakan tu kita buat semata-mata oh I wanted to be part in the competition. So that's it lah. Tapi kalau kita buat, cikgu tanya saya yang tadi tu, atas bawah, saya boleh jawab dengan cikgu. Sebab saya ada datanya, saya ada dia punya dokumentasi, saya ada dia punya markahnya, saya ada dia punya everything. So you can ask me dan cikgu boleh jawab benda. Kalaupun saya tak boleh jawab, mungkin saya cakap, saya tidak ada teori juga menyokong kepada itu. Tetapi benda ini mencapai objektif saya. Ingat. Satu kajian tindakan apa? Dia menjawab isu yang cikgu ketengahkan di dalam kelas. Bukannya berkaitan dengan teori. Teori is part teori. Ya? Tapi bila cikgu nak perbaiki dia, cikgu masukkan, oh ini teori ini, ini teori ini yang menyokong. That is later. Okey cikgu, boleh? Saya harap dia dapat menyokong kepada soalan cikgu tadi. Ya? Masih santai cikgu. Jadi kita relax-relax saja. Sudah pukul 9:30 malam. Harap-harap cikgu nak mengantuk dan mungkin cikgu kata bila lah mau habis ni. Ada lagi satu pertanyaan Tuan Haji. Ya. Saya pernah dengar, adakah kajian tindakan ini perlu pre and post ujian? Ini saya tanya soalan ni. Very good Dr. Jun. Saya tanya kan. Saya kata kenapa, saya kata bila saya masuk, ingat lah. Saya masuk pertandingan, orang mesti tembak dengan saya. Kenapa mesti pre and post? Jadi saya kata pre and post saya markah sebelum dan selepas. Itu saja yang kita bawa, betul tak? Dan saya mesti kena tembak bila saya ikut pertandingan. Actually, kalau kita tengok, saya tanya soalan ni kepada pihak IPRD kata that is a guide untuk kita. Sebenarnya mesti ada dapatan pre and post. Tetapi pre and post yang dia tidak mahu ini ialah kita terikat dengan pre and post apa? Markah. Cikgu perasan enggak? Apa-apa kita kasih masuk selalunya apa salah markah? Markah sebelum dan markah selepas. Dan of course lah sangat klise.
Bila kita cakap tentang markah sebelum selama, oh semua jadi bagus tiba-tiba dalam post test. Semua jadi bagus. Oh konon berjaya lah kita punya intervensi apa semua. Bukan itu. Dia kata pre and post tetap ada, tetapi kita pelbagaikan dalam apa? Satu markah. Jadi janganlah kalau kita ada 20 kajian tindakan, markah sajalah kita masukkan. Bukan. Dia mungkin melibatkan perubahan sikap. Dia mungkin perubahan tingkah laku pelajar. Dia boleh melibatkan perubahan tingkah laku dalam proses pembelajaran. Daripada budak tu tak senyum, tiba-tiba boleh senyum. Boleh gembira. Apa dia punya perasaan yang dinyata, dizahirkan selepas adanya post-test itu. Itu maksud dia. Bukannya pre and post itu salah, tidak. Tetapi markah itu. Always cakap pasal markah saja. Ya Allah, bosan gila kita. 20 peserta yang membentangkan markah semua. Baru markah pula, yang pre tak bagus. Yang post semua bagus-bagus. Jadi itu yang menyebabkan kita punya kajian tindakan ini sangat klise. Macam tak ada sudah benda yang boleh didapat selain. Laku. Daripada 10 minit kepada 5 minit. Itu juga kita timing dia. Jadi perkara-perkara itu adalah merupakan perkara-perkara yang diambil kira di dalam pre dengan post test. Saya harap saya dapat membantu dan menjawab soalan ya. Cikgu Amin. Ya, saya. Saya Cikgu Solihin kat sini. Cikgu Solihin Sarawak. Silakan Cikgu Solihin. Macam tadi yang awal ya, doktor tu cakap berkaitan dengan kajian tindakan tadi, boleh tak kita kata letakkan satu, bagaimana kita nak kata galakkan, jadikan satu kajian tindakan ini adalah amalan. So dia macam kita masuk mengajar nak jadi amalan. So tiap-tiap kali masuk kita nak suruh jadi amalan. Jadi nak letakkan kajian tindakan itu sebagai amalan, boleh tak kita sediakan macam contoh kita buat refleksi, itu adalah amalan dia. Jadi minta kalau kata ada, kita macam wujudkan satu borang khas yang boleh kita jadikan sebagai amalannya. Maksudnya orang yang tak pernah kata, yang menyatakan kajian tindakan ini susah, kajian tindakan ini menjadi beban baru, banyaklah kerja nak selesai, yang ini belum selesai. Jadi kita permudahkan, kalau kata nak jadikan amalan, sediakan borang. Maksudnya kita macam buat satu kajian adalah soal selidik. So kita letakkan borang lah, maksudnya masa kita buat topik itu, so cikgu itu dia dah ada borang, maksudnya dia tulis kat situ apa yang dia dah tercapainya. Maksudnya borang itu lengkap lah dari segi kita kata refleksi tadi, borang contohnya kita kata refleksi yang kita buat yang cikgu sebut tadi 70%, 20%. So kita tak nampak, jadi kita letakkan kebiasaannya buat refleksi kita akan menjurus. Kadang kita bentuk kumpulan, kadang kita lihat pelajar dari segi individu. Contoh macam saya, saya buat refleksi kadang kita lihat sejauh mana pelajar itu dapat menguasai PDP pada PDPC pada hari tersebut dengan topik yang kita ajar. So kat situ kita boleh buat satu pemerhatian, kadang ada pelajar dia tengok boring je sebab kita mengajar, ada boring yang tidur, menguap dan sebagainya. So kat situ kita boleh letakkan. Lepas tu habis PDPC, kita boleh nyatakan kat situ adakah tercapai ataupun tidak. So mungkin yang akan hantar kepada kita, contoh kita buat soalan sebagai latihan pengukuhan, itu yang kita buat dan pelajar boleh siapkan dalam tempoh yang kita minta 10 minit boleh hantar. So ada 10 orang je hantar, 20 orang tak boleh hantar. So kat situ kita kata sebagai refleksi dan bagaimana kita nak menyelesaikan masalah. Pada saya, kalau kata nak jadikan amalan, sediakan borang lah. Maksudnya mungkin pihak pentadbir boleh buat satu borang khas dan edarkan kepada guru lah. Daripada situ, guru-guru boleh jadikan amalan lah dan letakkan dalam refleksi masing-masing. Kat belakang dia akan tulis lah. Seperti juga yang kita jumpa profesional, seperti perbincangan profesional yang cikgu kata jumpa dengan kawan, share dengan kawan. Kadang cikgu kata boleh guna. Contoh cikgu Amit letakkan yang temping tadi, untuk itu adalah untuk guru, untuk pelajar cikgu. Jadi kalau kata cikgu lain nak guna, dia kata tak tiru.
Yang saya masih ingat kita panggil prosesnya ialah bila tiru, dia adalah konsepnya adalah proses mimesis. Proses mimesis ini adalah proses peniruan. Jadi kita tiru kadang tak boleh nak tiru bulat-bulat. Kadang kita kena ubah ikut kepada pelajar kita. Maka itu yang kita berlaku. Macam contoh kita bukan. Contoh kita buat karangan, kita tiru saja. Tiru lama-lama dia akan jadilah. Itu yang kita kata amalan. So lama-lama akan jadi amalan. Boleh tak kalau kata kita bina satu borang khas lah untuk jadikan sebagai amalan. Okey. Terima kasih Cikgu Solihin. Cikgu Solihin daripada Sarawak. Terima kasih. Jadi dia sudah memberikan saya satu lagi idea pre and post di situ. Kan Cikgu Solihin, kalau dia kata, oh dia sebelum ni refleksi dia macam ni. Ini dapatan dia. Dia buat yang sudah. Jadi daripada sebelum itu, pre itu dan kemudian lepas itu daripada pelaksanaan sesuatu itu dia ada pula dapatan baru. Sudah ada di situ pre and post test. Katakanlah tadi buat video, dia buat orang budak tidur lah, apalah kan, dia boleh rakam. Dan selepas daripada itu, lepas intervensi dia berlaku dan dia punya plan kepada sesuatu dalam PDPC itu berlaku dan didapati bahawa video yang kedua itu sangat berubah daripada yang pertama. Itu juga post pre and post test. Terima kasih Cikgu Salim. You already given me one good idea tentang satu lagi dapatan pre and post test. Bukan semestinya dalam bentuk dapatan data saja, video juga. Thank you. Terima kasih banyak-banyak. Okay, baik. Ada lagi ni? Saya rasa saya dapat idea lagi daripada cikgu dari Sarawak tadi tu, cikgu. Cikgu Solihin, terima kasih ya. Saya rasa ini adalah satu pandangan yang baik untuk penyelaras kajian tindakan di sekolah. Untuk tidak memaksa guru untuk membuat sesuatu yang dibuat-buat, saya rasa perlu membina satu Google Drive untuk mengumpul biasanya kalau dipaksa guru tidak mau buat. Betul. Jadi kalau sekiranya kita budayakan kajian tindakan ini dan mereka sudah boleh membuat berdikit-dikit membuat satu penulisan yang boleh menunjukkan satu impak dalam kualiti pengajaran, rasanya dia boleh terus send. Jadi penyelaras kajian tindakan ni dia akan ada satu koleksi dan pada mungkin boleh bagi reward lah untuk cara-cara lah untuk menarik minat untuk membudayakan ni kan cikgu? Betul. Saya setuju juga tu. Kan satu perkara yang boleh kita fikirkan kan untuk masa akan datang bila kita cakap tentang pembudayaan, insyaAllah. Terima kasih Cikgu Solin, very good idea. Tiba-tiba pula nampak benda yang kita boleh buat kan. Okay, thank you. Okay, ada lagi soalan daripada Cikgu? Baik, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam semua. Selamat malam Tuan Haji. Malam. Ya, terlebih dahulu tahniah Tuan Haji dengan perkongsian ini. Saya Cikgu Fatiha dari Tawau, SK Batu Payung, GCBM. Terus terang saya rasa lepas dengar perkongsian Tuan Haji ni, terus saya rasa memang berkorbar juga lah membuat ni Tuan Haji. Tapi honestly saya rasa selalu yang bermain di kepala ni, kita kadang-kadang rasa betulkah juga saya buat ni, kasiap sendiri ke saya. Contohnya itulah perasaan sebenarnya yang betul-betul menjadi batu atau tembok besar dalam diri saya lah. Cuma saya nak bagi satu isu, contoh lah, adakah isu ni boleh saya angkat contoh kan? Saya mengajar murid tahun 5 bahasa Melayu. Tapi saya ada dua kelas saya ajar, ada satu kelas ni saya hadapi adalah murid-murid ni yang seringkali sukar mau siapkan kerja sampai habis lah maksudnya kan. Ya. Jadi apa yang saya buat kebelakangan ni, saya kata kalau mana-mana yang tidak siap saya cakap, saya akan selit 10 keping kertas, saya kata kamu akan ulang balik benda yang sama 10 kali. Ada kata saya boleh angkat isu tu sebab saya nampak walaupun baru secara lisan saya buat ni, saya nampak ada perubahan. Itu saja. Terima kasih. Okey. Baik. Satu cikgu kena ingat dan kita semua kena ingat, bila kita buat kajian tindakan, dia hanya mereflek kepada
apa yang kita buat dalam kelas. It's nothing to do with other classes dan tidak ada betul dan salah. Remember that. Apa yang cikgu bilang, cikgu, betul ke aku buat ni? Betul ke? Sebab cikgu cuba bereksperimen dengan diri cikgu sendiri, betul? Bagaimana untuk mencapai objektif itu? Dan sekiranya macam cikgu kata, dan cikgu kata cikgu BM, saya buat macam ni, tak juga jalan. Saya mau buat benda ni. Dan bila saya buat benda sesuatu benda, saya masukkan 10 keping kertas, kalau tak buat, kau salin 10 kali. Dan menampakkan sesuatu yang bagus, jadi benda itu mungkin nampak kita kata berbentuk hukuman, tetapi sebenarnya dia dapat meningkatkan apa yang kita mau capai dalam PDPC kita. Daripada tak boleh menulis kepada menulis sekarang. So, saya kata, saya tidak boleh kata, cikgu, you have done the wrong thing in negative way. Tidak. Tetapi cikgu boleh mampu untuk mengubah perangai, sikap, tingkah laku pelajar kepada satu bentuk amalan yang lebih baik. Cikgu sudah buat kajian tindakan. Congratulations cikgu. Tahniah. Jadi tahniah. Saya boleh angkat satu kan Tuan Haji? Ya, that's your kajian tindakan. Ya, saya cuba angkat. So, yang saya nampak, ada perubahan sudah saya nampak. Dari yang tidak hantar, hantar sudah. Ya. Jadi kira satu tu kira advantage untuk saya lah, tapi setakat ini tidak pernah lagi lah dapat murid tu, maksudnya saya hadap begitu. Hanya lisan tapi nampaknya berkesan. Jadi itu works untuk budak cikgu, dan kalau cikgu rasa cikgu mungkin ada cara yang lebih baik, mungkin you boleh buat cycle yang kedua untuk menambah baik. Ya, insyaAllah. Idea sudah Tuan Haji, terima kasih. Kan? Okey, tahniah cikgu, tahniah. Okey, ada lagi yang bertanya soalan? Ya, ada lagi yang angkat tangan dari Puan Halifah Masura. Silakan. Ini kakak saya daripada matrikulasi Langkawi, Kedah. Ini orang lama. Dia orang hebat. Malu. Hai, Mit. Kak Mas, saya tak ikut kau. Hai, Kak Mas. Okay. Sorry to disturb. Tahniah ya. Sangat interesting, sangat aktif, sangat havoc lah sesi malam ini. Okay. Cuma Kak Mas nak tambah sikit je. Sila Kak. Sebab tadi bila dengar ada cikgu yang bertanya ataupun menyuarakan tentang kajian tindakan yang dijalankan kepada seluruh kelas. Kan? Jadi kalau bolehlah Kak Mas nak suarakan, bila kajian tindakan ni tak semestinya kita fokuskan kepada keseluruhan kelas. Betul tak, Abid? Kami rasa benda ni, perkara ni perlu di-highlightkan. Sebab nanti mungkin adik-adik kita yang baru, yang dah biasa dan yang dah lama tu, dia tahu dah kan. Baru tu mungkin dia salah, dia dapat misconception tentang kajian tindakan. Jadi mungkin dia kata, okey, dia mengajar satu kelas tu ada 20 orang. Kan? Jadi maknanya kajian tindakan tu ataupun masalah tu harus berfokus kepada 20 orang tu. Kan? Jadi sebenarnya the best thing is kita fokuskan kepada pelajar-pelajar yang bermasalah saja. Misalnya ada 20 orang, 5 orang je yang bermasalah, tak boleh membaca. Betul. Yang lain okey. So maknanya kita fokuskan kepada 5 orang tadi aja. Ya, betul. Kita buat intervensi, kita buat reflection dan kita buat intervensi untuk 5 orang tadi aja. Betul. Itu je lah yang Kak Mas nak highlightkan. Thank you. Thank you Kak Mas. Betul. Okay. Jadi saya ulang balik yang Cikgu Mas kata tadi. Kalau kita ada 20 orang dalam kelas dan kita sudah menulis 15 telah mencapai objektif dan kita betul-betul faham bahawa refleksi itu pelajar 15 orang tu tak ada masalah. Ada 5 orang dan kita buat cycle yang kedua tu kepada 5 orang tadi. Itu yang cuba disampaikan. It doesn't mean that next cycle kita kena ulang 20 orang. Tak. Kita ambil yang 5 orang tu, kita jadikan dia sebagai bentuk refleksi untuk menyelesaikan isu 5 orang yang tak boleh baca tadi. Kita bawa ke cycle kedua. Thank you Kak Mas. Jauh-jauh Kak Mas daripada Kedah. Dari awal tadi tengok siapa masukkan dalam grup GCPC. Sebelum tu tak diwawakan pun. Kampung-kampung je Kak Mas. Orang sanakan je. Okey, Kak Mas. Okey, ada lagi kawan-kawan yang lain? Ada lagi soalan? Oh ya, ada satu lagi saya lupa. Maaf. Mau tanya. Okey, contohlah kita buat KT dan kemudian KT tu maksudnya
kita buatlah, tapi KT itu mungkin tidak pernahlah dibawa bertanding ke atau dibentang di mana-mana. Adakah KT kita tu dianggap kita ni sudah memang buat KT? Contohnya kita masuk dalam resume ke masa naik pangkat ke atau penilaian GC macam tu. Betul, cikgu. Bila kita buat satu kajian tindakan tidak semestinya diiktiraf bila kita ikut bertanding. Tidak. Satu kajian tindakan itu yang kita publish atau tidak publish, kita simpan dan sebagai simpanan kita bahawa kita telah pun melaksanakan kajian tindakan. But if you have the guts, keberanian untuk membawa cikgu punya kajian tindakan itu ke peringkat yang lebih daerah, ke negeri, sebab kadang-kadang bila kita tengok ada kriteria-kriterianya macam minta GC, dia kata kita membentangkan kajian di peringkat daerah setidak-tidaknya. Jadi cikgu bawa cikgu punya itu, don't feel very bad. Mungkin cikgu kata oh ini kampung-kampung saja, tapi cikgu punya pengalaman itu dan cikgu dapat mempersembahkan dan dapat sijil penyertaan, alhamdulillah. Tidak sebenarnya menang. Jadi itu perkara-perkara yang kita kata kita mencuba dan kita ada pengalaman itu. Dan saya suka memberitahu dengan cikgu, saya pun begitu juga cikgu, takut kan simpan. Tapi bila kita dah ada keberanian sikit, kita bawa. Dan tahun ini saya bawa saya punya kajian tindakan tu ke Indonesia. Dan di Indonesia saya bentangkan kajian tindakan itu di hadapan pelajar-pelajar Institut Pendidikan Garut Indonesia. Dan sama dorong faham atau tidak cikgu, itu perkara nombor dua. Tapi kita sudah pun membawa level kita ke satu level yang lebih baik. Jadi cikgu jangan risau. Cikgu bawa daripada one step to another level. Ya cikgu, good luck cikgu, jangan risau. Okey, silakan. Ada lagi? Katanya kalau kita sudah buat koleksi kajian tindakan ni Tuan Haji, maksudnya kita memberikan satu ruang untuk kita lebih bersedia sekiranya ada persidangan ke ataupun kolokium ke. Jadi kita tidak tergesa-gesa lah untuk membuat Tuan Haji. Jadi lagipun kalau sekiranya kita tidak tergesa-gesa untuk membuat itu, kita punya cara kita membuat refleksi dan juga membuat tindakan yang berdasarkan isu yang telah kita analisis sebelum ini, dia lebih rasanya lebih bermakna lah. Dan apabila berlaku satu perkongsian, contohnya macam Tuan Haji cakap di Garut tu, dia memberikan satu manfaat kepada orang lain. Maksudnya apabila kita mendengar orang punya kajian tindakan, kita boleh belajar daripada situ, dan apabila orang mendengar kajian tindakan daripada kita, mereka pun juga boleh belajar. Sekiranya kelompok pelajar itu lebih kurang sama dia punya masalah dengan kita. Betul kan Tuan Haji? Ya, itu yang saya kata tadi kan, kajian tindakan tidak ditulis semata-mata untuk masuk pertandingan. Jangan fikir begitu. Bila you masuk untuk dengan niat masuk pertandingan, banyak benda akan menjadi error. And then you sendiri pun tidak faham. Tapi bila you buat macam Mama Fatihah kan, daripada Tawau ni kan, dia buat, dia simpan, dia sangat faham tentang, tiba-tiba ada satu platform yang dia kata dia mau masuk, dia ikut pertandingan, dia tambah baik dari masa ke semasa. That will be a very good kajian tindakan one day. Ya, jadi itu saya kata, jadikan dia budaya. Buat sedikit-sedikit dan bila sampai masa, the right time, the right moment, you go for it. Okay? Baik. Jadi satu daripada Puan Nur Aziah. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dr. Hamid dan Dr. Jun, tanya satu perkongsian yang sangat menarik. Saya cuma buat sedikit perkongsian tentang kajian tindakan. Saya bermula inovasi pada tahun 2008. Sebelum tu saya ingin maklumkan saya adalah guru prasekolah. Di sekolah rendah lah, guru prasekolah KPM. Okey, apabila saya menyertai inovasi dan
kemudian didedahkan pula dengan kajian tindakan. Di situ saya dapat lagi satu impak yang cukup tinggi. Sebab apa? Apabila saya mau buat inovasi, di dalam kajian tindakan yang saya buat tu, semua maklumat dia ada di dalam kajian tindakan. Jadi tinggal kita olah berdasarkan mana-mana pertandingan yang inovasi kita ikut, kita ikut kepada dia punya syarat, kemudian kita ambil data itu semua daripada kajian tindakan. Jadi kepada rakan-rakan yang baru memulakan kajian tindakan, saya rasa ini satu tindakan yang sangat baik. Sebab saya pun sehingga sekarang pun saya masih lagi menyusun beberapa kajian tindakan untuk dikongsikan kepada guru-guru prasekolah. Itu saja Tuan. Terima kasih. Tahniah Cikgu Nur Razia, betul. Bila kita sudah ada bahan daripada inovasi itu, tiba-tiba kita memurnikan untuk cycle kedua dan juga untuk mengikuti pertandingan penuh, semua bahan itu semua ada. So you already ready. Kita masuk bukan sebab for the sake of pertandingan, tapi bila kita dah ada bahan, pertandingan tu ada, you have the right moment, the right time, go for it. Ya, tahniah Cikgu Nur Razia. Okay. So saya nampak jam sudah pun menghampiri jam 10. So saya macam nak berhenti pula. Macam tadi, macam apa orang bilang, ketakutan saja mau menghabiskan 1 jam. Sekarang ni sudah mau dekat 2 jam, dah macam nak mau berhenti sudah. Jadi saya memohon maaflah jika ada apa-apa kekurangan, kekilafan saya bercakap. Ini bukan bertujuan untuk mengajar tetapi sebagai benda yang sharing. Jadi bila saya dapat peluang daripada Dr. Jun, PPD Sandakan, saya sangat berbesar hatilah untuk apa kita sama-sama menyebar luaskan budaya untuk melakukan kajian tindakan ini. So buat berdikit-dikit, buat secara perlahan, buat dengan betul dan konsisten, momentum itu akan dapat menghasilkan sesuatu yang lebih baik. Di dalam profession kita sebagai guru, yang saya katakan tadi ialah pendidikan itu bersifat dynamic, ya, sentiasa bergerak. Dan saya memetik kata-kata Nelson Mandela, the most powerful weapons in the world is education. So if you don't have education, that will disrupt you and your life, the people that you meet and especially your student. So education is the most important. So be progressive, be dynamic, and be a good teacher in the future. Thank you. Back to you, Dr. Jun. Saya minta maaf banyak-banyak. Apa yang kurang, apa yang terkasar bahasa, jangan ambil hati. InsyaAllah apa yang kita kongsikan malam ni, apa yang baik itu datang daripada Allah dan yang kurang itu datang daripada kelemahan saya sendiri. Okay, sekian. Terima kasih, Cikgu. Dan juga rakan-rakan. Ya, terima kasih Tuan Haji. Sebenarnya kita sangat beruntung pada malam ini kerana telah mendapat maklumat yang baru diterima oleh Tuan Haji Amit daripada EPRD, ya. Bukan senang-senang kita dapat maklumat yang berguna ni. Kalau dulu kita tahun lepas kami ada juga menganjurkan ceramah seperti ini, kajian tindakan, tetapi ini kita dapat fresh. Fresh from the oven lah orang cakap kan. Maksudnya di antara berapa orang ni pada malam ini, ada 60 lebih orang pada malam ini. Rasanya kita amat bertuah lah kerana didedahkan dengan pengetahuan daripada dan pengalaman daripada Tuan Haji Amit. Jadi saya sebagai urus setia di sektor perancangan PPD Sandakan merakamkan ucapan terima kasih kepada Tuan Haji Amin atas perkongsian yang sangat bermanfaat pada malam ini. Saya pun dapat banyak ilmu malam ni. Jadi saya harap perkongsian pada malam ini dapat lagi menyemarakkan budaya kajian tindakan bukan saja di daerah Sandakan tetapi kepada semua warga KPM, sebab kajian tindakan ini adalah satu bentuk dokumentasi ataupun penulisan bagi kita meningkatkan kualiti pengajaran kita, sebab hanya guru saja yang mengenal muridnya. Daripada guru ilmu ini juga kepada guru ilmu kajian tindakan ini. Jadi harapnya impaknya dapat membawa kepada satu
pendidikan yang berkualiti ke arah kemenjadian murid yang lebih baik. Jadi kami di PPD Sandakan juga memohon maaf sekiranya terdapat kekurangan dalam semasa kami saya mengendalikan sembang berisi pada malam ini. Diharap pada sembang berisi yang akan datang kami akan terus memuatkan satu perkongsian ilmu-ilmu yang baru, mungkin juga ilmu-ilmu yang sekarang ini yang tuan-puan yang perlukan untuk meningkatkan profesion keguruan tuan-tuan dan puan-puan. Jadi itu saja, sekian untuk malam ini. Terima kasih sekali lagi kepada penceramah kita pada malam ini, Tuan Haji Amir. Hampir lupa pula ambil gambar ya. Jadi saya minta Ehsan daripada tuan-tuan dan puan-puan untuk buka kamera sekejap. Kalau siapa yang pakai telekung tu, pakailah telekung. Okey, 1, 2. Okey, terima kasih semua. Promo lagi untuk esok, kita ada teknologi AI ya, dalam kita membentuk satu perisian menggunakan avatar audio ke video. Jadi dalam platform Google Meet yang sama, link yang sama, saya bawakan Tuan Haji Azlan daripada PPD Sandakan untuk membuat sedikit tutorial bagaimana untuk menggunakan avatar dalam video animasi. Okey, sekian saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi malam esok. Terima kasih Cik Birait. Terima kasih Puan Khalifah. Terima kasih Puan Nur Azia. Tahniah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.